Polri, TNI, OPP, dan berhubungnya terkait prokes yang harus dilakukan oleh masyarakat. Pelaksanaan sasarannya, kalau pada pagi hari kita bisa melaksanakan sasarannya ke tempat-tempat keramaian seperti pasar, kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain berkaitan dengan penggunaan masker, kalau pagi siang, kegiatan sekolah, dan saat ini sudah mulai ada tatap muka di Kabupaten Kediri. Kalau untuk yang malam, kita mengingatkan untuk keramaian-keramaian, warung kopi, dan sebagainya.